Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Koming, Koko Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Jadi, kita akan lanjutkan kembali bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-21. Tapi, sebelum kita lanjut ke gamenya, saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, terus bantu subscribe ya teman-teman, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sudah? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke permainannya. Let's play teman-teman. Oke. Nah, kita akan melanjutkan ke ini teman-teman, nanti kita akan keluar dari Vestrine ya. Gitu teman-teman. Dimana di Vestrine ini kita sudah lewat di part yang sebelumnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti part-part yang sebelumnya atau enggak part sebelum ini, jadi part yang ke-20 nanti saya akan taruh di pojok kanan atas ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut saja. Kita di sini terakhir tuh kita ketemu sama ini teman-teman, ketemu sama Ol ya teman-teman ya, pas lagi kita sudah keluar dari Vestrine teman-teman, dimana kita udah berhasil ngelawan bosnya, kita keluar dari Vestrine terus Olnya muncul teman-teman gitu. Dan dia menyuruh kita untuk ke sini teman-teman, ke sini, ke bagian utara ya. Tapi sebelum kita ke bagian utara, kita boleh kita tanya Ulurira dulu ya teman-teman ya. Itu ya, coba kita tanya Ulurira dulu. Bring yeah, this is Ulurira, you are starting to like music. Well, okay. Oke, berarti kita disuruh ke sini teman-teman. Kita harus ketemu dengan yang namanya Frog yang Mamun teman-teman, yang di sini nih. Yang apa? Di sinilah pokoknya teman-teman. Ya, oke, kita langsung aja teman-teman ke TKP-nya kita ya, ke tempatnya langsung teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kena tuh. Oke. Oke, kita kesini dulu teman-teman. Dan mungkin kita juga akan, sebelum kita ke ini, ke teman-teman, sebelum kita ke mountain, kita kan harus berhasil menemukan itu ya teman-teman ya, kuncinya dulu teman-teman. Di sini belum bisa nih teman-teman. Oke, berarti dia ngomong tentang musik ya teman-teman, berarti kita harus ada ini nih, harus ada alat musik nih teman-teman. Di sini sih kayaknya ya. Tuh. Nah, terus kalau teman-teman pernah apa maksudnya mengikuti terus permainan ini, permainan saya, kita masih banyak hal-hal yang belum kita lewatin teman-teman. Salah satunya adalah pas lagi di Maze itu, Maze di village, Maze village sini teman-teman. Bentar. Nah, di sini bagian sini teman-teman, kita belum berhasil melewati ya teman-teman sebelah sini. Itu. Mungkin kita coba dulu ya teman-teman yang lewatin ya. Soalnya kita kayaknya harusnya sih udah bisa ya ngelewatin dungeon yang ini teman-teman.
Itu bentar teman-teman. Oke. Kita tidur. Nah, kalau teman-teman pernah mengikuti ini, kita ada nih di part yang keberapa sih, juga udah lupa. Nah, kita di sini akhirnya, tapi kita tidak berhasil teman-teman, akhirnya saya lewatin dulu gitu loh. Teman-teman. Sabar ya, teman-teman ya. Nah, di sini kenapa saya bikin bikin monster ini pusing dulu teman-teman, biar saya menarik dia biar ke arah kita dulu teman-teman. Soalnya kalau enggak ngelawan dia nggak bisa sembarangan temen-temen. Oke, gini dia nggak bakalan mati-mati. Oke, nggak bakal mati-mati. Coba bentar. Oh, udah bisa temen-temen. Setahu saya pas lagi yang kita masih ini, kita susah temen-temen mau mengalahkannya. Mungkin nggak karena kita udah berhasil itu. Kita berhasil itu temen-temen, yang pas lagi yang dimana itu kita disuruh ini teman-teman, kita tingkatin offense kita, serangan kita, atau kita tingkatin defense kita teman-teman. Nah, mungkin di situ pas saya pencet saya milih yang offense ya, maksudnya nyerang, jadi kita punya kekuatan teman-teman. Setahu saya agak susah di sini sih mesti yang lawan dia. Soalnya kalau teman-teman pernah mengikuti part yang sebelumnya pas lagi kita di sini teman-teman, itu setahu saya agak susah deh ngelawannya deh. Oke, kita buka dulu, kita dapat apa ini teman-teman? Wow, teman-teman, kita dapat yang 100 rupiah nih, kita dapat yang silver nih rupiahnya. Oke. Kita lanjut ke sini teman-teman. Kita dapat apa? Coba kita klik teman-teman. You got the ocarina. You should learn to play many song. Oke. Ocarina, mantap. Oke, setelah dari sini teman-teman, di sini apa nih? Soalnya pas lagi saya ngomong sama Ulrira teman-teman di sini, dia kasih saya dua petunjuk teman-teman. Petunjuknya antara lain adalah bling bling. Oke. Have you heard of the Flying Rooster of Maps Villas? Nah, tempat kita berdiri ya teman-teman ya. Oke, I hope so. Oke, yang ini bling bling. You are starting to like music. Oke. Sip. Nah, berarti kan ini map villas teman-teman. Nah, ini nih flying roster-nya nih teman-teman. Bentar teman-teman. Oke. Berarti ada sesuatu nih di sini teman-teman. Kita masuk dulu teman-teman. Oke. Kita nggak tahu nih gimana cara ini ya teman-teman ya. Ini mungkin cuma tulang doang atau apa, saya belum tahu teman-teman. Oke. Berarti di tempat ini cuma ada itu dong, cuma ada tulang ya teman-teman. Itu jangan-jangan ini tulangnya flying roster lagi binatang ini teman-teman. Ya.
Oke, berarti kita ke sini teman-teman. Kita ke Mamu lagi teman-teman. Dan ke tempat yang itu lagi tuh tadi yang apa yang kodok itu teman-teman. Di sini nih, yang di sini. Teman-teman nggak di sini. Oh iya benar di sini. Temen-temen saya ambil ambilin dulu siapa tahu dapat darah kan tuh kami temen-temen. Ini nggak dapat apa-apa fix sini temen-temen. Kita kesini ya temen-temen ya. Saya petunjuk dari Ulrira itu kita mesti ke sini teman-teman. Oke, okay, I'm Mamu. Okay, you need to tell you that I do I. Oke. Okay. Oke, okay, kalau kamu mau dengar musik dia, kalau kita mesti bayar 300. Oke. Okay. Sampai kita bayar aja ya teman-teman ya. Oke, ini kira-kira buat apa nih teman-teman musiknya nih ya? Oke. Oke. If you play this song, you'll make everything around you feel more alive. Oke. Berarti kalau apa? Kalau kita main musik ini mungkin akan bikin sesuatu lebih hidup teman-teman. Apa tuh coba maksudnya teman-teman? Nah teman-teman. Kita kesini lagi teman-teman. Sip. Sebentar, kita coba lihat petunjuk lagi ya. Soalnya kita udah berhasil dapetin musik dari si itu si mamut itu teman-teman. Oke, okay, it's the good old day used to give us. Oke. Okay. Kita coba teman-teman ada dapat lagi nggak kunci. Oke, okay, berarti emang kita mesti ke tempat yang tadi tuh teman-teman. Mungkin ada sangkut pautnya kali ya dengan musik yang kita dapat itu teman-teman. Yang dapat musik dari Mamu itu teman-teman. Kayak sih harusnya ada ini ya, ada sangkut pautnya teman-teman. Okay, kita langsung aja ke sini teman-teman. Oke. Okay. Teman, oke coba kita mainkan musiknya. Apa yang terjadi? Oke, wah apaan tuh teman-teman? Itu mungkin roh kali arwah kali teman-temannya. Wow, apaan nih teman-teman? Buat apa nih? Wow, Droston has recovered. He seems very friendly. Oke. Coba buat apa teman-teman? Oh, kita melayang dong teman-teman. Wow. Oke. Okay. Menarik nih teman-teman. Ngikutin kita lagi. Oke. Okay. Nah, teman-teman, terbang. Oh, lucu nih teman-teman.
Oh, jangan-jangan ini temen-temen pas lagi yang di sini ini. Kita ada satu tempat yang kita harus ngelewatin pakai pakai sesuatu, tapi kita belum belum dapat temen-temen. Janjian mesti pakai ini nih temen-temen. Ya. Oke, bentar temen-temen. Habis dari sini coba kita ke. Nah, temen-temen. Coba deh kita keliling-keliling dulu ya teman-teman ya. Oke, kita kesini dulu deh teman-teman. Wah, seru nih. Oke, kita coba kesini dulu teman-teman. Oke, kira-kira dapat petunjuk apa nggak nih dari dia? Oke, nggak ada apa-apa ya temen-temen. Coba deh kita kesin dulu. Oke. Kita temen-temen coba bisa nggak? Oh, nggak bisa ya temen-temen ya. Saya kira bisa lewatin itu. Yes. Lucunya kita serang tuh dia nggak nyerang kita temen-temen. Gitu. Kira kita balik deh temen-temennya. Kayaknya ini banyak tempat yang belum kita telusuri teman-teman di sini. Mungkin kita coba telusuri dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita ke ini ke main questnya teman-teman. Main questnya itu kan yang all-nya itu bilang kita harus ke north kan teman-teman. Jadi ke bagian yang mountain itu teman-teman. Sebelum itu kita kasih dulu deh ya teman-teman ya. Tadi itu ada apa ya teman-teman di situ ya? Oke, udah nggak ada apa-apa ya. Tadi coba lihat dulu ya teman-teman ya. Oke, udah nggak ada apa-apa. Berarti kita harus ke sini bentar teman-teman. Oh. Oke. Teman-teman, kayaknya kita ke sini dulu deh teman-teman ya. Kita ke sini dulu nih. Oke. Kita ke sini deh teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa ke atas ya. Saya kira bisa loh. Entah itu berarti gimana ya caranya ke atas itu ya? Ya sih ada petunjuk deh teman-teman. Ya udah nggak ada apa-apa di sini. Kita balik aja ya teman-teman ya. Thank you.
Oops. Sip. Ke sini. Sini dulu teman-teman ya. Oke, sip. Praktis ya teman-teman ya, kita udah nggak perlu lari lagi nih. Kita tinggal pakai ini doang rosternya nih, ayamnya nih teman-teman. Oke, coba bentar kita lihat bisa nggak nih kita. Eh, masih kena dong teman-teman. Bentar, ini ada apa nih suatu di sini? Oh, oke. Okay. Kita dapat piece of heart ya teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, kita piece of heart-nya ada berapa? Oke, okay, udah dapat 3 ya teman-teman ya. Di sini kita kemana nih teman-teman? Oh, oke. Okay. Kita ke sini dong teman-teman. Dari kemarin saya penasaran di sini ini apaan sih, jalan apa gitu ya. Ternyata di sini ada lorong lagi teman-teman. Yuk kita masuk aja. Oke, kita dapat apa di sini? Wow, coba kita pakai ini dulu teman-teman ya. Siapa tahu bisa hidup teman-teman. Saya tadi yang roster aja kita bisa menghidupkan kan teman-teman ya. Oke, nggak bisa teman-teman. Sayang sekali. Oke. Ya, ada efek ya teman-teman ya. Jadi kita pakai ini teman-teman. Oh iya, ini yang nanti muncul bed itu teman-teman tuh kan. Ekit, oke. Okay. Kali ini kita dapat apa nih teman-teman? Oh, you have more arrow. Oke, okay, are you ready? Yes. Gak apa-apa ya teman-teman, cuma setrum doang, gak pengaruh apapun itu. Yang penting kita dapat. Kita bukan dapat sih, kita bisa ngumpulin lebih banyak temen-temen nih. Arrow-nya jadi 60, bomnya jadi 60 juga. Ini juga kalau nggak salah 60 deh, bisa temen-temen. Oke, kita lanjut. Eh, bego. Oh, oke. Okay. Sip. Apa enek lagi, aduh, ada aja nih, coming. Oke, awas temen. Eh, oh masih bisa kena ya. Saya kira udah bebas temen, gak mungkin kena. Oke. Sip. Mantap. Oke. Nah, teman-teman, habis dari sini kita harus kemana nih? Kita ke sini aja deh, teman-teman ya. Oke. Ini apa nih, teman-teman? Kita an artist once asked me to pose for him and he want a scale too. Can a legend of meditation be true? Okay. Kita kesini dulu ya teman-teman ya. Kita kesini dulu. Bentar, eh, opsi ini sih. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai kena ya. Sip. Oke. Okay. Nah, teman-teman.
ya ampun. Sip. Oke, kita kesini lagi ya teman-teman ya. Jadi kita dapat sesuatu nggak di sini ya? Oke, SS. Main power masih ya teman-teman ya, kita dapat yang merah ini loh, baju yang merah. Bentar. Oke, emang udah gak dapat apa-apa sih di sini ya teman-teman ya. Oh ini dapat magnificent itu, magnificent glass teman-teman. Magnificent glass atau skelet ya? Lupa saya. Yang ini loh teman-teman. Oh, magnifying lens, teman-teman ya. Oke. Oke, bentar, teman-teman. Teman-teman ya. Sip. Yes, bentar teman-teman. Kita coba ngomong sama Ulrira lagi ya. Setelah ini kita harus kemana tuh teman-teman? Ah. You are doing great. Your effort will end soon. By the way, have you visit the hen house on the mountain? Okay, there is a cave nearby with something important in it. Oke, berarti setelah ini kita harus ke hen house, teman-teman ya. Tapi sebelum ke situ, kita harus ini dulu, teman-teman, bentar. Karena setahu saya, di bagian air terjun sini, teman-teman, nah, di sini nih, kita pernah ketemu ikan ya, teman-teman ya. Dimana ikannya itu tanya, kamu ada ocarina nggak, gitu. Karena kan kemarin kan saya belum dapat ocarinanya teman-teman ya. Ini kalau udah dapat nih kayaknya dia kasih kita sesuatu nih teman-teman. Oke. Sip. Nah, teman-teman. Kita ke sini dulu nih karena di sini ada cave, ada gua ya teman-teman ya. Di sini nih teman-teman. Top. Sip. Oke. Sip. Nggak mau. Tetap dapat ya teman-teman ya. Saya udah lompat gimana pun juga. Ss. Sebentar, ini bisa nih lihat sini. Oh, nggak bisa, teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Kita mungkin harus lewat yang sisi satunya nih, teman-teman. Lihat sisi yang sini nih, teman-teman. Tadi pakai ini aja. Pakai roster aja ya, teman-teman ya. Ya ampun. Oke, kita ke sini, teman-teman. Dan kita coba kita pakai rosternya teman-teman. Nah, kan bener kan bisa buat ngelewatin begini-beginian teman-teman. Oke, nah kalau ini kita pakai bom. Oke, yes, kita dapat teman-teman dan kita menambah satu hati teman-teman. Yes, jadi 15 nih. Mantap. Oke, kita pakai ini lagi. Pemalas ya teman-teman saya nih, malah nyusahin rosternya dong. Oke, jangan kasihan teman-teman, rosternya kasihan. Oke, ini mas emang ini mas saya ngembulin rosternya teman-teman nih. Oke, sip. Oke,
Oke, kita udah berhasil dapet temen-temen. Oke. Berarti kita bisa ke dari jalan yang berikutnya nih, teman-teman. Nah, di sini ada nggak ya? Oh ya, ada tuh teman-teman. Kita kesini dulu ya, teman-teman ya, sambil kita cari tahu teman-teman. Apalagi sih yang bisa kita dapat dari sini ya? Oh, bentar, teman-teman. Oke. Bentar ya, teman-teman ya. Kuat banget tuh teman-teman. Ya, bentar, ini bisa nih pakai ini. Dan malah muncul lagi musuh teman-teman. Oh enggak, oke. Kita selamat ya teman-teman ya. Bentar. Ini ngebantu banyak ya teman-teman pas kita udah pakai baju warna merah. Ya, kita cuma mukul sekali dari tadi yang duri itu. Kita langsung ini, langsung apa? Langsung mati itu musuhnya. Apaan? Gak dapet apa-apa ya teman-teman nih. Oke. Gak dapet apa-apa dong. Bentar, coba kita lihat dulu. Bentar ya teman-teman. Oke, kita nggak dapat apa-apa sih di sini. Kita kesini dulu. Bentar ya teman-teman ya, kita lihat dulu nih. Sip. Sip. Kita lihat dulu dapat apa. Oh, di sini sih kita udah dapat nih teman-teman. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi di sini ya. Kita langsung aja jalan lagi. Oke. Buset. Sudah nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Kita sekarang ke, udah nanti aja lah teman-teman. Sip. Kita sekarang bentar teman-teman, saya lihat dulu ya. Di sini kayak udah nggak ada sesuatu lagi sih ya teman-teman ya. Kayaknya kita boleh nih kesini dulu nih teman-teman. Udah kita cari jalan ya teman-teman ya. Sip. Oke. Ini kayaknya buat yang di atas itu ya teman-teman, yang di seberangnya itu teman-teman. Nah, bener kan? Oke deh, kita masuk lagi. Sekarang di sini teman-teman, kita cari jalan dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, saya keliling-keliling sini dulu buat lihat-lihat, siapa tahu kita ada
tertinggal ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang ke sini teman-teman. Dapat sesuatu nggak kita di sini? Oh, oke. Sip. Ini buat nambah darah ya teman-teman ya. Kita kasih gambar hati teman-teman. Karena kan itu buat nambah darah kita ya. Yes. Bentar teman-teman, kita ke sini dulu. Pakai ini teman-teman, pakai roster. Bego, saya kelupaan teman-teman. Eh salah jalan. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita ke sini, kita ke sini lagi teman-teman. Kita deket ya. Oh, oke, lumayan nih, lumayan jauh nih teman-teman. Oke deh, mungkin nanti kita lewat, kita balik lagi ya teman-teman di sini ya. Kita kasih tanda ini aja deh, love lagi. Dan sekarang kita coba masuk ke sini teman-teman. Kita dapat apa nggak di sini? Oke, enggak. Kita balik. Ntar teman-teman kita lihat dulu. Nggak bisa dong teman-teman. Oke deh. Oke, nggak bisa. Berarti kita harus ke sini teman-teman. Kita coba ke yang fish itu teman-teman ya. Sabar teman-teman. Kita masih di perjalanan. Dan ini apa nih? Coba. Wah, ini main ini nih tadi nih teman-teman ya. Oke deh. Gak usah deh, gak usah kita apa-apain ya teman-teman ya. Oke, kita kesini teman-teman. Kira-kira kita dapat apa nih? Apa kita dapat musik juga sama Candy Mamu itu teman-teman. I'm Manbo, Child of the Sunfish. Have you got an ocarina? Yes. Oke, sekarang saya udah nggak bohong ya sama kamu ya, si Manbo. Oke. Karena di part-part yang sebelumnya itu kita bohong teman-teman, kita bilang ada yes gitu, tapi totonya nggak ada teman-teman, kita belum megang sama sekali. Sekarang kita udah pegang, kita sambil menikmati musik teman-teman. Lucu teman-teman musiknya, nggak tahu ini kena copyright atau enggak ya. Oke. Dengar apa? Oke, okay. You learn manbo. When you get out of the water, play it. Oke. Okay. You play manbo, you can rock to rock point around the island. Try this tune in the dungeon too. And since get special, I let you rock to manbo pon 2. Manbo pon apa ya? Cha-cha-cha. Oke. Okay. Oke, okay, thank you Manbo. Give me hug. Gak bisa ya teman-teman ya. Kegedean tuh Manbonya. Oke. Okay. Bye-bye Manbo. Yuk, kita langsung balik lagi teman-teman. Kita langsung coba ya. Apakah berhasil? Mesti sih berhasil sih. Oke, okay, gitu-gitu ya teman-teman ya. Mesti berhasil. Oke. Okay. Kita langsung saja coba. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Terus abis itu kita kemana ya teman-teman? Oh, di sini udah nih. Kita udah berhasil lewatin sini, sini udah. Sini udah nih teman-teman. Kita coba cari satu persatu nih teman-teman.
Ya. Sini apa ya, teman-teman? Oke, manbo. Oh, manbopot. Ada nih, teman-teman. Oke deh, kita run coba, teman-teman ya. Saya penasaran tuh manbopot apaan. Oke. Oh, iya. Kita ke sini, teman-teman. Oke, udah 40 menit nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-21, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai di sini, dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao! Shh.